sehingga menaruhkan air bakaran Banyaknya kasus hukum yang terjadi belakangan ini membuat publik bertanya-tanya apa yang terjadi di negeri ini. Satu persatu rakyat miskin menjadi pesakitan akibat perbuatan mereka yang mungkin terkesan sepele. Kondisi ini tentu saja mengusik nurani ketika sederet nama para lansia akhirnya menjadi terdakwa. Sementara banyak para penguasa yang mengeruk kekayaan negara justru bebas merdeka. Ketukan palu sang hakim akan menjadi penentu nasib Nenek Asyani berikutnya. Ya, sebelum palu diketuk, Nenek 63 tahun ini belumlah bisa bernafas lega. Hari-harinya masih disibukkan dengan rentetan persidangan yang menguras tenaga. Bayangan hidup di balik penjara pun kian mengusik batinnya. Meski kini sang nenek telah kembali ke rumah, namun pengalaman tinggal dalam bilik tahanan menjadi kenangan terpahit dalam hidupnya. Gara-gara 7 batang kayu jati, Nenek Asyani harus menjadi seorang pesakitan. Kayu-kayu peninggalan mendiang suami telah membawa nasib Nenek Asyani terlibat dalam pusaran peradilan. Iya, kena sebab nenek tadi sana. Ya, kau mesti orang nak kadu. Orang kadu dihukum, tak ada surat. Kayu sendiri. Nenek Asyani bukanlah pengusaha kayu kaya raya. Berprofesi sebagai tukang pijit, Nenek Asyani hanyalah orang tua yang hidup sengsara. Di usia senja, Nenek Asyani masih harus bekerja untuk membiayai kebutuhan. Hidup serba kekurangan tak jarang membuat Nenek Asyani harus berpuasa demi menahan rasa lapar. Perempuan tua yang buta hukum ini pun hanya bisa pasrah. Tuduhan pencuri, status terdakwa diterimanya dengan ketegaran. Tenaga dan air matanya habis terkuras dalam upaya membela diri. Ikuti pola proses hukum pengadilan. Iya. Sama bebas. Terbebas dong, pula anak. Ngadepin tekanan lagu. Di usia tuanya, Nenek Asyani hanya berharap bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Menghadapi proses hukum yang masih berjalan, Nenek Asyani hanya berharap ancaman hukuman 5 tahun penjara tak benar-benar terjadi. Tak bisa dipungkiri, penegakan hukum di Indonesia masih tebang pilih. Siapa yang berkuasa, maka dia yang bisa mengendalikan semuanya. Hukum dan undang-undang tak lagi menjadi landasan. Sejatinya, aturan hukum di negeri ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Hanya saja dalam penerapannya sering melenceng dari aturan baku yang ada. Indonesia yang menamakan dirinya sebagai negara hukum seolah tidak berdaya dalam menegakkan hukum yang benar-benar adil. Terkesan lamban jika harus menyelesaikan kasus hukum yang menyangkut nama-nama besar. Masih segar di ingatan kita, kisah seorang remaja berinisial AAL di Sulawesi Tengah yang divonis bersalah hanya karena mencuri sendal. Atau kasus yang menimpa nenek berusia 90 tahun di Simalungun yang dijatuhkan hukuman 2 bulan penjara karena dituduh mencuri jagung di ladang sendiri. Dan bandingkan dengan kasus skandal Bank Senturi yang merugikan negara lebih dari 7 triliun rupiah. Kasus yang menyita perhatian masyarakat ini menguap bagai embun pagi yang disinari mentari. Kasus yang konon melibatkan sejumlah tokoh terkenal ini terkesan lambat dalam penyelesaiannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebagian masyarakat kita telah terlatih bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar terlepas dari jerat hukumannya. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti gambaran filsuf Plato, bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan terobek jika menjerat yang kaya dan kuat.
Seperti dua mata pisau, hukum di Indonesia tumpul ke atas tetapi tajam menusuk ke bawah. Runcing ke bawah, tumpul ke atas itu, ini hasil data survei dari mana? Kan harus data yang akurat tuh. Polisi di dalam menangani sebuah perkara tidak memandang status, kaya dan miskin, tetapi memandang perbuatan. Di tengah kegamangan masyarakat akan keadilan di negeri ini, pemerintah justru mengeluarkan wacana yang semakin mencederai rasa keadilan. Para koruptor yang mengeruk kekayaan negara justru mendapat angin segar dengan adanya wacana pengurangan masa tahanan. Bahwa korupsi itu diberikan hukuman seberat-beratnya setuju beliau. Tetapi ketika orang itu sudah ada menjadi warga binaan, ya dia kalau baik, ya mendapat inilah, mendapat remisi. Wajar, gitu kan. Sudah saatnya praktik hukum di Indonesia transparan. Azas hukum yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum harus terlaksana seadil-adilnya. Kasus hukum Nenek Asyani adalah satu contoh ironi hukum di negeri ini. Terlepas dari masalah hukum yang menjeratnya, para lansia ini adalah warga negara yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Tim Reportase. Sudah saatnya Sang Dewi Keadilan benar-benar berperan dalam memutus setiap perkara. Karena jika tidak, hak diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak akan berlaku lagi. Semoga ketukan palu hakim bisa terus berbunyi tanpa peduli siapa yang diadili.